Dalam pada itu, Malaysia mampu kekal sebagai negara contoh dalam merealisasikan semangat perpaduan di antara kaum dan agama jika rakyat terus berpegang kepada prinsip nilai etika baik serta mematuhi undang-undang yang diperuntukkan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin negara akan terus maju sekiranya prinsip tersebut dapat dipertahankan walaupun mengetahui cabaran yang harus ditempuhi terutama kerajaan ketika ini. Kita harus mengambil iktibar daripada Ramadan Al-Mubarak, iaitu dengan kita meningkatkan usaha kita secara lebih bersungguh-sungguh. Kita bekerja lebih keras, kita meningkatkan amal ibadah kita berdasarkan kepada apa yang dituntut oleh agama kita. Dan diharapkan inilah caranya kita dapat mempunyai semangat perpaduan yang lebih kuat. Dan dengan kerjasama yang erat inilah kita dapat mempertahankan apa yang telah pun kita sama-sama majukan dan bangunkan di negara Malaysia kita ini. Kementerian Dalam Negeri katanya sentiasa berusaha memastikan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini dapat dikekalkan. Antara cabaran yang dihadapi dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan kekal ialah perbezaan ideologi di kalangan rakyat. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa Dun Gambir di Tangkak, Johor.